Ya, meski banjir di Aceh Utara mulai surut, warga enggan pulang ke rumah karena takut adanya banjir susulan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara mencatat lebih dari 7.000 orang mengungsi karena banjir. Rabu pagi, banjir yang melanda 10 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara mulai surut. Seperti di Desa Baba Gedubang, Kecamatan Lok Sukon. Debit air turun menjadi 50 cm dari sebelumnya 2 meter. Meski begitu, warga belum mau kembali ke rumah mereka dan memilih bertahan di tenda pengungsian. Mereka khawatir hujan deras kembali turun dan sungai kembali meluap. Macam mana di rumahmu masih ada air? Nggak surut tadi, nggak bisa masak kan? Di rumah tuh ada yang rusak-rusak juga? Ada. Apa aja, Bu? Tempat tidur. Itu dinding pun nggak bisa pakai kan? Tempat tidur harus dijemur lagi, Bu, ya? Iya. Tak hanya rumah warga, banjir yang terjadi sejak hari Minggu lalu juga merendam kebun warga. Tanaman sawit, kebun sayur, dan tanaman pisang rusak terendam banjir. Banjir karena curah hujan tinggi di hulu dan hilir membuat sungai Kerung Puto, Kerung Pirak, dan Kerung Arakundo meluap. Kecamatan Langkahan, Tanah Luas, Lok Sukon, Matangkuli, dan Pirak Timu jadi wilayah terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara mendata sekitar lebih dari 7.500 warga di 5 kecamatan mengungsi. Munandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.